Pemerintahan Ukraina memasukkan puluhan seniman Rusia dan tokoh masyarakat ke dalam daftar sanksi. Sanksi itu berupa pemblokiran aset-aset di Ukraina hingga pembatasan usaha perdagangan. Salah satu nama yang paling terkenal adalah penyanyi opera yang berbasis di Wina, Austria, yakni Anna Netrebko. Ia dikecam karena terlalu dekat dengan Kremlin dan tidak bersikap kritis terhadap Presiden Rusia, Vladimir Putin. Selain Anna, sanksi tersebut juga dijatuhkan kepada bintang pop Rusia Philip Kirkorov dan aktor sekaligus sutradara Nikita Mikhalkov. Media Ukraina juga melaporkan bahwa Presiden Volodymyr Zelensky mencabut kewarganegaraan 13 pendeta Gereja Ortodoks Ukraina pada akhir Desember. Gereja Ortodoks Ukraina memiliki hubungan dekat dengan Rusia dan baru memisahkan diri dari Moskow setelah invasi Rusia.